Baby bus. Aku adalah baby bus. Taman kanak-kanak Kiki Mio Mio telah dibuka. Aku pergi menjemput teman-temanku. Kita harus menjemput teman-teman kita. Ayo berangkat. Naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Mio Mio sudah naik. Ayo berangkat. Tujuan berikutnya adalah supermarket. Lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru dia jalan. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Sudah sampai di supermarket. Guru minta tolong kita untuk membeli barang di supermarket dan membawanya ke sekolah. Aku ingin pergi membeli buku dan tas sekolah. Pilih keranjang belanjanya. Wah, kalau pergi ke sekolah, kita perlu barang-barang ini ya. Ayo kita cari bersama-sama. Selimut. Benar, ini dia. Tempat pensil. Wah, masih ada yang belum dibeli. Ayo kita cari. Pembersih tangan. Buku tulis. Tempat minum. Wah, masih ada yang belum dibeli. Ayo kita cari. Tas sekolah. Bantal. Taruhlah uang ke dalam laci. Semuanya sudah dibeli. Terima kasih atas bantuanmu. Semuanya sudah dibeli. Ayo naik ke mobil. Halo, baby bus. Halo, Zen-Zen. Naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih.
Zen-Zen sudah naik. Berangkat, tujuan berikutnya adalah studio foto. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Sudah sampai di studio foto. Guru minta tolong kita untuk mengambil foto dan membawanya ke sekolah. Pergi untuk mengambil foto. Kalau mau foto, kita harus pakai baju yang bagus. Ayo pilihlah. Nyalakanlah lampu di atas. Kameranya untuk mengambil foto. Wah, baik sekali fotonya ya. Terima kasih. Wah, baju-baju ini sangat keren. Ayo coba pakai. Nyalakanlah lampu di atas. Wah, pintar sekali fotonya. Terima kasih. Sudah ambil fotonya. Ayo kita berangkat. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Wah, bahan bakarnya kurang. Ayo kita isi bensin. Baby bus, berangkat! Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru dia jalan. Halo Lulu, naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Ayo, ke
kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Lulu sudah naik. Berangkat. Selanjutnya kita mengantar teman-teman. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Gerakan tombol merahnya dan naikkan remnya. Wah, jalannya tidak kelihatan. Ayo klik waternya untuk mengelap kaca depannya. Wah, jalannya tidak kelihatan. Ayo klik waternya untuk mengelap kaca depannya. Busnya sedikit kotor. Tolong bantu aku mencuci dan membersihkannya. Berikan sabun pada bus. Cuci busa dari bus. Wow, bus sudah dicuci dan dibersihkan dengan Baby Bus, berangkat. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru dia jalan. Halo Baby Bus. Halo Kiki, naiklah ke mobil. Wah, duduk di mana ya? Ayo, kencangkan sabuk pengamanmu. Terima kasih. Semua teman-teman sudah diantarkan. Berangkat. Tujuan berikutnya adalah rumah sakit. Sudah sampai di rumah sakit. Guru minta tolong kita untuk cek kesehatan dan pergi ke sekolah dengan kondisi badan yang sehat. Pergi untuk tes kesehatan. Tes pendengaran. Dengarlah, suara hewan apa ya? Kucing. Ayam jantan. Terima kasih. Pemulihan berat dan tinggi badan. Berat badan Myomyo 14 kg. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya. Tulislah di atas papan angka. Benar, ini dia. Berikanlah capnya ke atas angkanya. Tes penglihatan. Gerakan kaca pembesarnya untuk melihat motif apakah itu.
Benar, motifnya ketemu. Benar, motifnya ketemu. Wah, semuanya sudah ketemu. Hebat ya. Terima kasih. Tes elektrokardiogram. Kumpulkanlah menurut warna yang sama. Benar, di sini. Klik tombol berwarna kulit. Benar, ini dia. Tes kesehatannya sudah selesai. Detak jantungnya normal. Terima kasih. Tes kesehatannya sudah selesai. Ayo kita berangkat ke sekolah. Taman Kanak-kanak. Anak-anak, semester baru dimulai. Selamat datang di Taman Kanak-kanak Kiki. Silakan berbaris dulu ya. Masukkan Mio-Mio ke barisan. Masukkan Lulu ke barisan. Masukkan Zen-Zen ke barisan. Masukkan Kiki ke barisan. Hehe, iya. Halo, Baby Bus. Halo, teman-teman. Nikmatilah harimu di sekolah dengan penuh ceria. Selesai sekolah, akan kujemput lagi. Ini adalah kelas belajar. Mulai sekarang, kita akan belajar di sini. Ayo kita lakukan perkenalan diri. Saya Ibu Guru Mimi. Aku Miu Miu. Aku senang membaca buku. Aku Kiki. Aku paling suka bermain denganmu. Aku Jang Jang. Aku suka main bola. Aku Lulu, aku suka sekali menari. Kiki, Mio Mio, Zen Zen, semuanya ingat kan? Mulai sekarang jadilah teman yang baik. Ayo kita hiasi kelasnya. Gantunglah gambar di dinding. Gambarnya bagus sekali ya. Kelasnya jadi indah. Selanjutnya, saatnya bermain dengan mainan. Ayo pilihlah mainan yang kamu suka. Mainlah dengan mainannya. Aduh, kok aku pusing ya? Aduh. Baiklah, aku ke sana ya. Tetap di sana ya, tunggu aku. Hehehe, akan kutunjukkan kemampuanku. Hehehe.
Aduh, aku pusing ya. Aduh. Apakah kamu suka mainan di sekolah? Wah, seru sekali. Aku ingin main lagi. Ayo bawa semua dan rapikanlah. Saatnya makan cemilan. Ayo makan cemilan bersama-sama. Ayo makan snack-nya. Anak-anak yang baik ya. Wah, hari ini kalian semua keren ya. Ibu guru akan memberikanmu hadiah bunga merah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, waktunya pulang. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Hehe, iya. Ketika pulang ke rumah, harus hati-hati. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa lagi. Baby bus berangkat. Ayo kita antarkan teman-teman kita satu persatu dengan aman. Mio sudah sampai. Halo Baby Bus. Sampai jumpa besok Mio. Baby Bus berangkat. Ayo kita antarkan teman selanjutnya. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Zen-Zen sudah sampai. Halo Baby Bus. Sampai jumpa besok Zen-Zen. Baby Bus berangkat. Ayo kita antarkan teman selanjutnya. Bahan bakarnya kurang. Ayo kita isi bensin. Baby Bus berangkat. Gerakan setirnya dan tambah kecepatannya. Wah, jalannya tidak kelihatan. Ayo klik wipernya untuk mengelap kaca depannya.
Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru dia jalan. Dulu sudah sampai. Halo, Baby Bus. Sampai jumpa besok, Lulu. Baby Bus berangkat. Ayo kita antarkan teman selanjutnya. Tombol merahnya dan naikkan remnya. Kiki sudah sampai. Halo Baby Bus. Sampai jumpa besok Kiki. Halo anak-anak semuanya. Besok akan kujemput lagi ya.